Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih di Demak, mau ke makamnya Abdullah Muzakir. Makamnya ini di tengah laut, jadi untuk kesana ini butuh perahu, naik perahu. Per orang kena 10.000 bos, mau naik perahu ini. Di makamnya di tengah laut. Uyo. Persiapan. Siap. Semua titik. Mulai begini enten. Ya. Isi 10 sik. Satu bangku 33 mati kowe iki, Pak. Oh, 10 sik. Satu bangku 33 mati kowe iki. Hasan. Mati kowe iki ATP. Madepe mriki, madepe. Wis persiapan naik perahu iki. Bismillah, muga selamat. Muga selamat, Bos. Wis persiapan naik perahu ya menuju ke makam. Wis bismillah, muga lancar. Muga lancar, selamat rene alangan kok. Per perahu diisi 10 orang. Sing lainnya kayak gak perahu sih satu nih. Makamnya enggak kono kae. Cukilik ya makamnya. Foto duan. Alhamdulillah ya, aku udah sampai ke makam. Jadi kalau sekitar perjalanan berangkat sampai makam tadi ada sekitar 10 menitan. Kalau lewat kapal, kalau misalnya kalian ini lewat jembatan-jembatan ini sekitar 10 menit lah. Jadi ceritanya tuh kalau makam itu meski air pasang tapi tidak pernah banjir. Keistimewaannya makamnya Abdullah Muzakir sewaktu ziarah ke daerah Demak bisa mampir ziarah sini. Terus alhamdulillah sampai.
Nah itu nanti kalau balik juga ada perahu yang ngangkut orang untuk balik lagi. Ini makamnya ini. Alhamdulillah podo selamat sampai tujuan ki. Tinggal turun. Satu perahu tadi 10 orang, jadi yang perahu satu ini juga sekitar 10 orang. Wes dah mudun. Nyolot nih masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sudah di depan makam, terus sekalian pamitan. Tadi sudah ziarah ke makamnya Yayasi Abdullah Musakir. Makasih saya masih mengikuti Ari Channel Vlog untuk wisata religi kali ini. Mungkin ada kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.